Alhamdulillah, biar kayak Mevel. Gimana cuy, tangan kiri cuy? Loh, beneran tangan kiri dong. Yo. Yo. Yo-nya gak full power. Four brother bubar. Set life. Perasaan aku installnya Minecraft map parkour deh, kok horor. Kok jadi gelap gini ya? Udah tempatnya gelap gini, mukamu horor pula. Gak berdua kan? Ngapain kita berdua di gelap-gelap, San? Jangan gi makin horor, takut. Wow. Aku penasaran lo sama ini, pengen kuinjek dah. Oh. Gak ada yang terjadi. Berarti kita harus ngeklik ini. Let's go, pop. Woi. Kok beneran horor? Tolong. Lah. Windrunner. Oh, enggak, ini kreditnya. Kredit Nora, lu enggak pernah ke bioskop ya? Enggak pernah ke bioskop ya? Ayo mulai yuk. Ayo. Level 1. Ini aku pasang resource pack ya, tapi ini resource pack Jepang ya. Cuman ini kok enggak ada Jepang-Jepangnya, woi. Pohonnya gondrong. Ya udahlah. Jepangnya mana dulu, woi? Jepangnya mana? Aku pasang resource pack, kenapa enggak ada Jepang-Jepangnya? Kita nostalgia ya, pengen ke Jepang aslinya. Kenapa enggak ada Jepang-Jepang? Malah pohon gondrong. Makanya aku di-skip sama Adit loh, dibilang katanya ini resource pack Jepang. Aku loh udah kangen Jepang gara-gara corona kan, enggak bisa keluar gara-gara masa pandemi, enggak bisa keluar. Aslinya kita pengen tuh ke Jepang lagi, ketiga kali sampai lima kali lah. Iya, saking ngebetnya kita sampai main-main parkour. Ya bukan Jepang pun kita pengen Jepang-Jepangin jir pakai resource pack. Pokoknya ke Jepang gitu, pakai Minecraft. Dan kita mau lompat kemana sih ini? Gondrong banget ini hutan, enggak tahu aku. Itu jokesnya buat sejam apa gondrong? Ini ada tangga. Alah. Lalu gondrong ini. Sejam, Cuk. Sejam iya, Cuk. Nambah billing lah 2 jam biar jokesnya jadi 2 jam kan. Bagus. Let's go. Nama-nama aku gamer kreatif supaya jokesku berkembang. Adit bodoh banget. Bagus. Jangan pukul aku. Aku tahu niat jahatmu di sana. Oh my god. Enggak lah, sujon aja. Ih, ayo sini. Gagal. Go. Jauhan. Serius dah. Coba kamu dulu sana. Ya udah geser. Hah, lemah. Bisa. No. Kamu terlalu takut. Oh no. Oh my god. Satisfying enggak? Satisfying banget gila main sama aku. Udah sen. Parah banget. Sumpah ya, kamu kangen kan sama aku, Dit? Udah lama kita hampir setahun gak ketemuan langsung kan. Kangen. Iya sih, kangen aku lo. Setahun lo. Iya cuy, setahun lo kita gak ketemu kan. Tapi aku gak mukul aja kamu di chat. Kamu pasti kangen banget sama aku, Dit. Kamu pasti kangen banget sama aku. Ini kita masih di pohon gondrong loh, Sen. Belum pindah, Sen. Oh, aku loh udah mau pindah ya duluan. Aku gak setia kawan. Ya udah, kalau gitu kita gak ke Jepang bareng lagi. Ya udah. Kamu ingat gak sih pas dulu kita ke Jepang, pas masuk toko Gucci di Shibuya? Oh my god, jiwa miskinku memberontak sih itu. Masuk-masuk udah kayak bukan alam kita, weh. Iya, anjir. Auto keluar, auto sadar diri, auto sadar diri. Enggak. Kita nih, kita kayak sepatu kita nginjak itu haram anjir di karpetnya Gucci. Iya, cuy. Haram anjir. Harga diri karpetnya lebih tinggi daripada harga diri kita anjir. Iya. Langsung keluar lagi. Kita kayak nginjak karpet gitu ya. Aduh. Men. Belum lagi lihat label harganya kan? Belum lagi kita diliatin sama penjaganya terus kan, Sen. Oh iya, ini mampu gak sih? Ngomong-ngomong ini parkour gak guna cuy, capek-capek ke atas cuma buat dapat cobblestone. Lah, ini apa hadiahnya? Iya, gak guna jir. Pasti ada bolongan di sekitar sini. Aha. Gak ada. Apa kita suruh lihat hitam-hitam yang di depan sana? Ini pemandangannya gak seindah yang aku lihat di Jepang, aku kangen. Aku juga kangen tau. Iya, aku nunggu divaksin ntar baru jalan-jalan lagi kan. Siapa tau jadi titan jalan-jalannya. Tapi kita kan jadi kan ke Jogja. Oh, let's go. Jadi titan dulu, weh. Oh iya, kita disuntik dulu jadi titan dulu. ngaco. Jadi kita ada rencana ya, guys, sebenarnya. Kita mau ini bareng ya. Mau udah apa dari lama pengen ke Jogja, ya. Cuman wacana doang. Dan setelah kita fixin ya, maunya akhir tahun ini ya. Malah red zone. Bayangkan. Oh iya, kita mau ke Jogja sama siapa aja jadi, Sen?
Gak tahu kan rencananya udah lama. Waktu itu ramean kali 14-an orang. Sudah Yogyakarta sekarang zona merah kan, makanya jadi susah. Terus kita gak jadi. Ya nyari situasi kondisif dulu aja sih. Takut jadi zombie aku. Aku jadi titan, aku bukan jadi zombie, aku jadi titan. Oh jadi titan apa? Kita loh disuntik vaksin jadi titan. Kalau jadi Hero Brian aku mau udah jadi Hero Brian. Aku cita-citanya jadi Hero Brian loh. Dit, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi Notch apa? Jadi Notch, aku jadi Notch. Sumpah ini gimana sih? Pindah. Tahu aku lupa dah. Gemot. Wih. Apa terbang-terbang parah di nge-cheat guys. Katanya The Dreamcraft main Minecraft tapi nge-cheat guys. Apaan? Dari tadi loh. Dari tadi aku survival. Bentar. Dari tadi aku adventure. Dari tadi aku adventure. Kau baru ngubah astaga. Mana gak ada. Coba sih, coba. Aku lepas sister spec-nya lah, gak guna, gak ada Jepang-Jepangannya. Aku di-skim sama Adit sih. Nanti ada. Kamu ganti rugi sih, aku udah ngabisin waktu buat install, buat download itu resource pack. Kuotaku udah boros. Gantiin kuotaku. Apa kak? Kuota apa? Aku udah download resource pack yang kamu ini saranin, cuman gak bekerja. Mana Jepang-Jepangnya, gak ada. Gantiin kuotaku, saweria.co/weekendcream 100.000. Wow sih. Oh, di atas ada chest cuy. Di atas ini nih, poning ini ada chest. Chest kita kocak mana? Enggak, yang ini. Wah, kayaknya kita ini sih, guys. Lepas resource pack makanya, resource packmu sesat. Ini sesat. Oh iya. Resource packmu sesat, jir. Buang udah resource packmu, tidak berguna, ada stick. Nah, bikin lever. Oh iya, ya ampun. Alama. Enggak bisa ditaro. Game mode survival. Nah, bisa. Lah, di source packmu loh, bukannya bikin jejepangan malah bikin ribet. Nanti lihat ya, begitu. Nanti ada pohon sakura. Nanti hanya aku doang yang bisa ngelihat. Kamu enggak bisa karena kamu enggak pakai tekstur pack yang ku kasih. Ya kalau ada, kalau enggak ada gimana? Cuman lihatnya gondrong. Gondrong lagi. 2 jam udah, Cok. Pakai gondrong ini anjir. Soalnya kamu pasang hak paten weh buat jokesmu itu. Copyright. Jokes gondrong. Jokes gondrong. Hanya kita-kita yang tahu itu, Sen. Iya. Ini kita masih belum di Jepang nih, Sen. Kita masih di Banyuwangi. Masih di Akas. Iya, masih di Akas. Inside joke. Kita masih di Akas. Buat yang enggak tahu, Akas itu kayak bus dulu pas kita pengen ke Jepang. Itu kita naik bus buat menuju bandara itu kayak 6 jam ya. Lebih sih, 7 jam anjir. Iya, 7 jam buat nyampe bandara sebelum ke Jepang, jir. Kita udah stres gitu. Udah ini kan kita dapat siraman rohani dari air hujan ya kan, langsung gitu loh. Bayangkan naik bus ya, kita kena hujan gitu loh, bisa kan, hebat. Kamu kena bocor. Hujan, bocor-bocor, netes-netes, tidur lagi kamu. Mulutmu ikutan netes anjir, joroknya aku liatin. Aku foto loh, aku foto share. Netesan anjir. Aku share ke Erpan anjir, fotomu anjir. Tapi BTW itu memorable sih, kalau gak ada gitu kayaknya kita gak ada cerita sih di Akas. Iya sih, benar sih. Ya cuman kalau bisa sih nggak usah ada Akas sih. Itu menderita loh. Seharusnya kita lagi tiduran baringan di pantai Bali. Itu loh malah kakas. Astaga. Terlalu fokus sama bercerita anjir. Awalnya kita kan yang di Jepang itu kan kita mau ke ini ya, mau ke pantai Kuta dulu kan. Iya, pengen nyantai dulu di pantai Bali. Iya, nyantai dulu. Kita lo malah naik Akas anjir. Malah berjemur di Akas, netes-netes, menangis. Ayo Dit, bisa Dit, aku percaya padamu Dit. Bisa dong, aku lo Raja Parkour, kamu udah enggak. Wah, sumpah. Kalau kamu Raja Parkour, aku boleh jadi Ratu Parkour gak? Aku pangeran deh. Emang mesti turun. BTW rumahku hujan guys, aku jadi teringat ya. Pertama kali kita ke Jepang itu hujan loh. Emang iya, enggak tahu. Iya, kita langsung nyewa payung kocak yang kita pas dari ini bandara. Oh iya. Oh iya, hujan rintik-rintik apa? Iya, rintik-rintik. Ya aku ingat sih ini kamu mukanya sad boy mulu anjir, udah hujan kan, rintik-rintik. Wah. Mukamu sad boy. Pakai masker kan untuk menghindari sad boy-nya. Tapi akhirnya setelah dibuka menyesal. Kalian. Karena mukaku ganteng aslinya. Oh my, nyesal kayaknya dengar kamu cerita Dit. Aku ganteng kan. Iya deh iya, kasihan anjir gak ada yang muji, iyain aja. Parah banget sih guys, ini definisi teman baik. Ya aku ingat kamu pakai masker baik. Juga kedua kali gara-gara kamu cukur kumis. Luka anjir, mulutnya luka, nangis anjir. Kumisku luka kocak. Ini Hansen bodoh banget ya dari tadi sumpah.
Eh kamu juga ini, tolong dong, tolong. Bingung aku. Kamu gak tahu aku udah di atas ini apa? Dimana? Ini ada slime loh, Sen. Oh my god. Aku lihat sini dari tadi. Kenapa gak bilang, parah? Ini namanya ya, teman guys, menyesatkan kan gak bilang ya, AIWO. Ya ampun, karma aku wocang. Nah, kan. Namanya teman sih. Astaga sih, parah forever sih. Gak mau tahu. Eh aku tungguin, aku loh teman setia kan. Itu baru namanya teman, dia aku kasih tahu definisi sebenarnya dari teman kan. Easy. Berhasil teman gua. Itu guys ya, kita harus menerima kekurangan dan kelebihannya guys. Enggak, aku pengen kelebihannya aja. Aku teman bayaran. Berarti kamu teman ini ya. Iya, kalau kamu kalau kamu enggak ada duit lagi aku enggak mau temenin. Parah sih. Parah guys, jangan dideketin Nelson guys. Pokoknya kamu harus beliin aku landmark. Aku pengen landmark. Hotel bintang 3 di Bangkok, Hanoi, sama Jakarta. Ntar aku punya black card, pendan black card. Mantap, bebas sewa 100% bebas sewa guys. Nyasar ya, jadi nyasar ke game lain. Kita main parkour BTW ini. Bisa apa? Kepala aku anjir, sumpah. Enggak, ini ketinggian ini. Parah, jatuh aja teman. Jatuh aja teman. Enggak terima kamu nyampe duluan, Sen. Enggak boleh, Sen. Aku belum pukul aja kamu udah jatuh. Udah, cok. Biarkan dia. Iya, enggak nyampe Jepang nih. Kita mau ke Jepang ini. Mamon aku. Anjrit. Mamon aku. Naga horibashi. Naga horibashi. Nelson. Gak boleh duluan katanya, gak boleh duluan. Gak boleh duluan. Oh my god. Help. Gak banget sumpah nih orang. Gak jelas banget. Gelut real life, ayo gelut real life. Eh, BTW nih. Aku masih pakai seragam Sans loh. Oh, aku udah ganti dong. Aku memang murid sejati sih. Gak lulus-lulus. Ya gak lulus-lulus makanya. Aku gagal mulu sih, parah. Pilih kasih ini Minecraft-nya. Oh. Kok bisa what? What a pro man. Oh ya, gak guys, bisa itu gimana ya? How? Kamu agak ke pinggir, agak ke bolongannya sini. Oh ya guys, fun fact ya. Dulu pas kita ke Jepang itu kita milih-milih pesawat itu kita takut jadi The Forest cuy. Iya anjir, takut jatuh anjir. Kita naik pesawat jatuh. Justru waktu itu malah aku pertama kali naik pesawat anjir. Iya pertama kali aku naik pesawat ke Surabaya. Dari Surabaya langsung ke Jepang kan. Nah itu pertama kali aku naik pesawat Surabaya. Oh iya wah, iya baru pertama kali. Aku loh gugup jiwa anjir, takut jatuh kan. Malah aku orangnya takut ketinggian. Apalagi namanya pesawatnya tuh agak tidak meyakinkan guys. Namanya tuh serem banget. Wow. Kamu loh sok-sokan jatuh ntar gak bisa lagi nangis. Bisa sih, bisa cok. Aku udah tahu temponya Sen. Kayak emang harus banyak belajar. Oh iya siap, siap suhu. Malah yang di awal-awal yang gak bisa kan. Gak apa-apa suhu. Kan mulai. Mulai. Oh my god. Ada kejadian namanya keberuntungan, Dit. Ada yang namanya hoki, Dit. Kayaknya tadi aku dapat ini, super hoki. Ada perbedaan namanya skill dan ada yang namanya hoki gitu. Kan? Tengil sih. Oh my god. Help. Easy. Parah banget. Astaga, itu gila. Itu kayaknya waktu hoki sih. Ternyata Adit lama ih. Eh, aku tungguin sih, aku lihat bawah sih. Sih. Ya aku dermawan sih, tenang. Oh my. Sama aja sih ini. Udah. San! Kamu jatuh sendiri, kocak. Udah, ayolah. Udah, next, guys. Nangis, jir. Ya ampun, malah. Mushroom Island. Dari sini mana kemana, Dit? Gak tahu, makanya aku tanya. Mana ini mana Jepang? Gak ada Jepang ya, jir. Salah dunia kayaknya ini. Ini kayaknya The Forest ini. Dari sini kemana? Ini ke... Oh, sana, samping, cuy. Coba kamu loncat. Aku percaya padamu.
Oh, ada tangganya. Oh. Oh my god, aku gak lihat ada tangganya. Terus kemana? Oh my god, harusnya kita ke atasan. Bisa. Bisi. Nice save. Oh my god. Parah. Tenang, aku akan bawa harapan tim. Jokes gondrong belum kadaluarsa loh. Masih ada billing sejam. Belum ini kan. Gondrong adalah kata-kata yang bikin sesat, guys. Sumpah ini tangga, cuk. Males banget aku sama tangga ini. Mending kau mandi dulu kan di pinggir biar gak jamuran. Haha, humorku anjir rusak. Parah banget. Apa itu humornya? Haha. Humorku ya, anjlok, woi. Aku udah marah sih, guys. Ini udah panas ya aku sumpah. Ayo dong, marah-marah tunjukkan, keluarkan energi-energi masa mudamu. Lanjutan terakhir. Nah, jangan. Gak, aku gak apa-ngapain, astaga. Lama sumpah. Ayo Dit, ikutin aku Dit. Nyanyi ya, 1, 2, 3. Lai, 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 lai. Ayo. Kita menggunakan metode Tuhan, nice. Level 5. Yeay. Oh my god, son. This is it, man. Kita udah nyampe di Jepang, son. Ini ya, ntar. Baru aku pakai resource pack ya kan. Mana Jepang? Mana? Oh, Jepang, guys. Aku pengen lihat Hanabi, aku pengen lihat kembang api. Kita 2 tahun udah gak dapet Hanabi, son. Iya, 2 tahun loh, 2 tahun berturut-turut ke Jepang buat malam tahun baruan ngarepin lihat kembang api, guys. Dan dua-duanya gak ada kembang api, padahal kita udah research loh dua-duanya di mana kembang apinya. Cuman dua-duanya gak ada. Dapet orang mosingan anjir. Malam mosingan, menangis. Malam mosingan gitu loh, akhir. Wah, son, aku kayaknya gak apa-apa sih, tapi nge-stuck di level ini, cuy. Daripada di jamur tadi ya. Wah, ya tadi depresi ini. Ya. Mana jatuh ini? Oh my god. Oh my god, man, aku bingung di sini. Iya, cuy, enak, cuy. Bawaannya kalem. Tinggal nunggu nih cewek anime untukku. Anime girlku mana ini, Dit? Wow. Mana ini cewek anime girl yang kuharapkan, Dit? Btw, kita pas di Jepang, kita ada rencana pengen ke maid cafe, guys. Iya, saking ngenes ya, woy, pengen ke maid cafe. Saking ngenesnya kita dulu, guys. Dulu masih Jonas, guys. Nelson cuman sampai sekarang. Bacot. Wow, pengen lama-lama di sini sih, guys. Wah, keren banget, sumpah. Oh, ini kayak di taman ini loh, Sen, yang kita Jepang kedua. Apa sih namanya? Apa? Taman apa? Kita kemana aja sih? Ke Jepang. Ini gimana? Oh my god. Use force momentum jump here from stairs. Oh, easy nih ya. Watch and learn. Gimana? 1. Wow. 2. Lihat one try. Ikuti senpai-mu. Gak bisa, guys. Ayo dream. Kok dream lokal agak sedih ya? Dream luar negeri pesan pro deh. Ini dream lokal sih, guys ya. Agak buru-buru dikit gitu loh. Dream sensasi lokal ya. Kalau dream itu kan 1000 IQ ya. Dit, ini enggak sini deh, Dit. 0 IQ, guys. Kamu daripada ngulang dari awal, mending kau pencet button yang itu. Oh. Bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Terima kasih. Salah, woo! salah. Bilang apa dulu? Bilang apa? Arigato gozaimasu. Oh, yo, stop. Doshitamashite. Doshitamashite. Yeah. Itadakimasu. Oh. Oh, makan dulu, guys. Makan kue. Gak bisa. Kenyang sama bacotanmu. Oh my god. Tuh. Aku mulai mewariskan nih talent merosting Adit dari Erpan. Erpan udah enggak ya? Udah enggak apa? Ya ampun. Use a form. Oke, ini mah gampang. Si. Gercep gua. Speedrun gua. Let's go. Ayo Adit. Lama, Dit. Au. Halo, Dit. Okay, so, mana nih, guys? Sumpah, ini aku jadi keinget pas kita main Minecraft dulu, tau. Mainnya parkour. Kamu kemana? Kita pulang dari awal apa ini? Orang kan di sini. Oh, kan aku gagal. Iya, kocak. Gak jelas banget. Nyasar, kamu nyasar. Ada tulisannya jelas-jelas. Go up. Go ke atas. Jelas-jelas. Sedih aja. Ya, ngapain aku ke... Baca itu, baca makanya baca hu. Ya juga aku susah banget sih lewat sini. Tenang, aku bakal nyelesain ini dan pakai jurus dewa. Easy. Oh my god. Dari atas. Oh boys, bisa juga di kan.
kurang momentum ya, mesti dari atas sign itu, dari atas sign itu. Tahu langsung loncat ke sini, loncat ke bawah. Langsung loncat ke sini bisa enggak? Enggak nyampe, mesti dari situ tuh momentumnya tuh, dari sign yang di atas itu tuh. Nah, terus ke yang air, ini terus air lagi. Sayonara gara jiwa. Lihat bahkan pohon sakuranya udah gondrong. Sampai air video. Sampai air video. Mumpung billing jokesnya belum habis, mumpung masih bisa ngejok. Guys, aku kesusahan, guys. Bisa kan? Easy. Wow! Ho! Udah level 6. Udah bukan Jepang, udah malas dit. Ya udahlah, malas-malas udahlah. Udah guys, kita di sini bakalan berkemah ya. Karena kita udah di Jepang, ini villa kita guys. Iya, ini villa. Ini kok lantainya kok nggak ada, temboknya kok nggak ada. Ini emang villa kita guys, karena kita di Jepang itu kita terscam. Backpacker terscam. Kita banyak terscam guys. Ada respon guys di sini. Oh ini guys sebenarnya rumah kita ya. Oh iya ini. Kita tidur satu tenda berdua sama Nelson. Cururu, menhan anjir, kabur aku anjir. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment dan subscribe. So aku bikin cream, so aku the dreamcraft. Thank you watching, see you next time. Goodbye.